Seorang pria menyusup lapangan saat pertandingan lanjutan Grup E Piala Dunia 2022 antara Timnas Portugal berhadapan dengan Timnas Uruguay di Lusail Stadium. Tampak pria tersebut membawa bendera pelangi yang identik dengan LGBT. Selain itu, dilihat dari foto yang beredar, pria tak dikenal tersebut mengenakan kaos yang bertuliskan protes terhadap perang Ukraina dan Rusia yang telah berlangsung kurang lebih 9 bulan, serta di bagian belakang kaos bertuliskan Hormati Wanita Iran. Pria berkaos biru dengan logo Superman tersebut menerobos barikade keamanan dan memasuki lapangan hijau saat babak kedua baru berlangsung 5 menit. Aksinya sontak membuat permainan harus dihentikan sementara. Pria itu berada di lapangan sekitar 30 detik sebelum akhirnya ia digiring keluar oleh petugas keamanan. Setelah ditelusuri, pria tersebut teridentifikasi sebagai Mario Ferri yang merupakan pesepak bola profesional asal Italia dan seorang aktivis. Ferri merupakan pria 35 tahun asal Pescara, Italia. Dia sudah menjadi pesepak bola profesional selama 9 tahun dengan terakhir memperkuat klub kasta kedua India, United Sports Club. Ferri saat ini tidak memiliki klub setelah Liga India dihentikan sejak Maret 2022 karena pandemi COVID. Menjadi penyusup di Piala Dunia 2022 merupakan aksi terbesar Ferri sejauh ini. Pada 2009, Ferri pernah menyusup laga Italia versus Belanda karena menuntut Antonio Cassano dipanggil ke Gli Azzurri. Un ultras di Cassano in nazionale, un ultras di Cassano e dice non fatene niente perché garantisco io un bravo ragazzo. Dice Cassano garantisco. Ferri juga hadir di Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Ketika itu Ferri tertangkap kamera memegang pesan untuk pelatih Italia Marcello Lippi. Lippi, saya sudah bilang. Pesan itu dibuat setelah Italia gagal lolos dari fase grup dan Lippi tidak memanggil Cassano dalam tim. Ferri kemudian mulai menyuarakan masalah politik. Pada final Piala Dunia antar klub 2010 antara Inter Milan versus Mazembe di Abu Dhabi, Ferri masuk ke lapangan dengan pesan bebaskan Sakineh. L'ultima impresa il 18 dicembre scorso, una bella corsa durante la finale della Coppa del Mondo per club tra Inter e Mazembe. Faceva impazzire gli steward, divertiva gli spettatori, ammutoliva i giocatori, Falco girava i 5 continenti. Sakineh Mohammad Astiani adalah wanita asal Iran yang sempat mendapatkan vonis hukuman mati. Pada Piala Dunia 2014 di Brazil, Ferri sempat mengganggu pertandingan Belgia versus Amerika Serikat dengan membawa pesan "Save Faithless Children". Belakangan Ferri fokus membantu pengungsi Ukraina dari serangan Rusia. Ferri bersama rekan-rekannya menyewa mobil untuk membantu para pengungsi menyeberang dari Lviv ke Polandia. Lewat akun Instagram miliknya, Ferri mengatakan ada 60 orang Ukraina yang berhasil diselamatkan. Kembali ke persoalan Piala Dunia saat ini, hak-hak kaum gay dan penggunaan bendera pelangi telah menjadi isu panas di Piala Dunia Qatar. Seperti diketahui, belum lama ini FIFA telah mengizinkan penonton mengenakan atribut pelangi di dalam stadion setelah Federasi Sepak Bola Dunia itu dikecam oleh banyak pihak. Sebelumnya diberitakan aksi protes mengenai hak-hak wanita Iran juga sempat dilakukan oleh timnas Iran, di mana mereka menolak untuk menyanyikan lagu kebangsaan sebelum pertandingan pertamanya di Piala Dunia 2022 melawan timnas Inggris pada Senin 21 November 2022. Kapten Alireza Jahanbakhsh mengatakan tim memutuskan untuk tidak menyanyikan lagu kebangsaan untuk menunjukkan solidaritas atas demonstrasi yang telah mengguncang rezim di Iran. Iran telah diguncang oleh lebih dari 2 bulan demonstrasi nasional sejak kematian Mahsa Amini yang berusia 22 tahun dalam tahanan polisi pada 16 September lalu. Diawali dari protes yang juga telah disampaikan oleh timnas Jerman ketika berhadapan dengan timnas Jepang di Khalifa International Stadium Doha, Qatar pada Rabu malam waktu Indonesia Barat, 23 November 2022. Saat sesi foto sebelum memulai laga Grup E Piala Dunia 2022 itu, para pemain utama Jerman serempak menutup sebagian wajahnya dengan tangan. Itu adalah indikasi adanya pembungkaman dari FIFA.
Bukan tanpa alasan, FIFA melarang setiap tim di Piala Dunia 2022 menggunakan band Captain One Love dengan simbol LGBT. Sebab di Qatar, tuan rumah Piala Dunia 2022, hal tersebut sangat dilarang. Selang beberapa hari di pertandingan Jerman berikutnya, supporter Qatar terlihat memenuhi bangku Stadion Al Bayt yang menjadi saksi Spanyol bermain imbang 1-1 dengan Jerman. Dalam beberapa momen yang diabadikan AFP, supporter Qatar terlihat membentangkan sketsa foto Mesut Ozil. Seperti yang sudah kalian pikirkan, aksi balasan supporter Qatar tak lain karena penggunaan kapten bertema One Love yang dilarang negaranya. Band Captain One Love secara tidak langsung mendukung perilaku hubungan sesama jenis antar manusia. Perilaku itu biasanya dikenal dengan LGBTQ+, lesbi, gay, biseksual, transgender, dan queer. Qatar yang mayoritas penduduknya beragama Muslim tentu tidak mendukung aksi One Love yang sedang dikampanyekan para negara asal barat. Alhasil sejumlah supporter Qatar menyuarakan itu di hadapan para pemain Jerman dengan aksi serupa tutup mulut. Menariknya, supporter Qatar juga membawa sketsa foto Mesut Ozil, pemain Muslim yang pernah memperkuat Jerman. Sebagian lagi melakukan aksi tutup mulut seperti yang dilakukan Jerman pada matchday perdana Piala Dunia 2022.